Okey, bagi contoh praktis kendiri 6.2b, cikgu bagi contoh A, selebihnya soalan B, C, D, B, C dan D kamu kena cuba sendiri. Okey, contoh A, kamu kena buat jadual seperti ini. Okey, kenapa cikgu buat jadual sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6? Okey, sebab di sini yang pertama mesti ada kolom pertama ialah kolom rantau. Kolom yang kedua ialah titik yang kamu pilih. Contohnya rantau A, di sini ialah rantau A. Cikgu ambil titik 28. 28. Kamu juga boleh pilih titik lain asalkan dalam rantau A. Okey, rantau B pula cikgu pilih titik 68. Rantau C cikgu pilih 44. 44 di sini kamu boleh pilih titik lain 64 atau pilih nombor lain. Okey, D pula cikgu pilih rantau 14. So untuk D dekat sini ini 14. So 14 di sini. Okey. Jadi cikgu salin semula pada kolom yang seterusnya, iaitu kertas samaan yang diberikan. Ini kan semua kertas samaan yang sama. Jadi inilah kolom untuk kertas samaan yang pertama. Dan kamu kena kenal pasti bila kamu buat penggantian yang memuaskan dalam kertas samaan ini sama ada benar atau palsu. Seterusnya adalah kertas samaan yang kedua, iaitu Y lebih kecil atau sama dengan 6. Okey. Ini untuk soalan A. Yang B ni kamu kena buat lebih besar. Yang A ni lebih besar, lebih besar. Yang kedua lebih kecil. So soalan B lain, simbolnya semua berubah. Okey. Jadi kamu kena nyatakan benar atau palsu. Okey, jadi kita masukkan sekarang. Okey. Contoh A. Okey, titik 28. So Y ialah 8. So kita masukkan dekat sini sekarang 8. Okey, darab dengan 2 darab X. 2 darab X berapa? X nilai dia 2. So 8 lebih besar atau sama dengan 2. 8 lebih besar atau sama dengan 4. So jawapan kat sini benar. So cikgu tulis sini benar. Cikgu tak, cikgu tulis B sajalah benar. Okey. Yang kedua pula Y lebih kecil atau sama dengan 6. So Y dekat sini nilai dia 8. Okey. Lebih kecil atau sama dengan 6. 8 adakah dia lebih kecil sama dengan 6? Salah kan? Sebab 8 sepatutnya lebih besar atau sama dengan. Jadi di sini jadi palsu. Jadi bila satu benar, satu palsu, jadi rantau A bukan jawapan. So ini salah. Okey, kamu cuba untuk jawab rantau B, rantau C dan seterusnya rantau D. Okey, kenapa jawapan cikgu akhir sekali cikgu punya jawapan adalah rantau D? Sebab bila cikgu masukkan titik ini memuaskan kertas samaan kedua dua kertas samaan ni. Okey, cikgu buktikan untuk jawapan D. Okey. Okey, Y 4, so cikgu letakkan dekat sini 4. Okey. 2 darab X. 2 darab 1 bermaksud 2. Jadi 4 lebih besar daripada 2. Jadi pernyataan ni ataupun kertas samaan ni akan jadi benar. Okey. Kertas samaan yang kedua, Y lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi Y dia sekarang adalah 4. 4 memang lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi kertas samaan ni jadi benar. Okey. Jadi bila kedua-dua kertas samaan ini memuaskan titik 1 dan 4 yang berada pada rantau D, maka D ialah jawapan yang tepat untuk jawapan A. Okey, seterusnya kamu cuba jawapan B, soalan B, soalan C dan soalan D.